Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, babaturan, anu kolhot, anu ngora, nya ibu-ibuna, nya bapak-bapak, pemuda-pemudi, wayahna tahun ieu mah ulah waka baralikeula ka kampung. Karena nya kumaha kitu urang ayeuna keur pandemi atau wabah virus corona. Mugi-mugi taditia urang dengan tidak pulang mudik nya teu balikeula ka kampung-kampung urang, ini adalah upaya orang ya, ikhtiar orang supaya orang terbebas dari virus COVID-19 ya. Jadi wayahna ayeuna mah karena teknologi geus canggih, jadi orang bisa pipidioan lah ya, video call atau FaceTime lah, naon lah nu ayeuna teknologi nu aya orang gunakan untuk menyambung jeung nyambung silaturahmi jeung meminta maaf ka kolot urang sadayana. Lain orang terjamuga ka kolot, terjamuga ka dulur, tapi bagian ikhtiar orang supaya tadi paparan virus corona ya, terutama COVID-19 dia tidak sampai ke Kabupaten Lebak ya. Namun bapak ibu dulur-dulur kabeh, teteh kakak ya, jeung naon ya, anak-anak incu putu kabeh ieu naon, lamun eta ngajaga henteu balik heula, eta bagian dari sumbangsih orang kepada bangsa jeung daerah orang, karena orang cinta kepada Kabupaten Lebak. Nah, sadeuy lamun urang nu lain ngadukung babarengan ya. Jadi ku kituna wayahna heula cicing di masing-masing nu ayeuna domisili atuh nu keur digawe di Jakarta, anu keur digawe di Tangerang, wayahna heula cicing bae heula ulah wae kabalik ya. Insyaallah urang geus wabah ieu naon hengkang di alam dunia ieu urang bisa silaturahmi deui. Kitu bae pesen ti abdi nya, mugi-mugi ieu ku urang dilaksanakeun babarengan. Ah, hatur nuhun. Salam silaturahim abdi kasadayana, mugi urang dipaparin kesehatan, kakiatan jeung aya tina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Kabupaten Lebak khususnya urang terhindar dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.